Halo, assalamualaikum. Selamat datang lagi di channelku Sadrina. Yeay, akhirnya kita ketemu lagi. Selamat datang juga buat kalian. Hai hai, yang baru gabung di channel aku ini. Semoga kalian suka dengan semua kontennya. Dan hari ini aku mau ngebahas tentang review 4 sunscreen hits yang pasti kalian pengen banget tahu. Itu ada dari Skin Aqua, dari Nivea, dan juga terakhir dari COS RX. So, video ini tuh cocok banget buat kalian yang lagi cari-cari informasi padat akurat tentang sunscreen. Buat kalian yang mau beli sunscreen tapi masih bingung kira-kira cocok atau enggak, harganya berapa, belinya di mana, rasanya kayak apa di muka, dan ya lain-lainnya aku bakal bahas tuntas di video ini. So kalian wajib nonton sampai selesai. Please jangan di skip karena kalian gak akan menyesal. Kalian gak akan buang-buang waktu karena aku udah bener-bener rangkum semuanya padat. Jadi kalian harus nonton sampai selesai. Kita langsung masuk ke sunscreen yang pertama ya. Di sini akan aku bahas sunscreen dari Skin Aqua. Tapi sebelum itu aku mau ngasih tahu bahwa di Indonesia Skin Aqua yang udah masuk itu ada 4 jenis. Yang pertama ada yang packagingnya warna biru, warna putih, terus tutupnya warna pink, dan juga ada tutupnya warna hijau. Itu tuh apa sih? Kalian tuh gak usah bingung-bingung karena literally semuanya sunscreen sama aja. Bedanya cuma dari di jumlah SPF dan juga peruntukan jenis kulitnya. Jadi silakan kalian pilih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kulit kalian. Tapi di sini aku pakainya yang warna biru yang mempunyai SPF tertinggi. Dia itu namanya Skin Aqua UV Moisture Milk. Dia SPF-nya 50+, PA++++. Terus dia termasuk ke dalam physical sunscreen karena dia mengandung zinc oxide. Oh iya, aku beli si Skin Aqua biru itu waktu itu di websitenya Nihon Mart dengan harga Rp55.000 dan isinya itu 40 gram. Dan kita langsung masuk ke reviewnya ya. Dia ini punya tekstur yang cair, lumayan cair. Terus warnanya tuh putih. Plusnya lagi dia ini nggak berbau, nggak ada perfume-nya, nggak ada aroma apa-apanya. Buat kalian yang alergi sama aroma-aroma dan wangi-wangian, itu kalian mungkin cocok. Dan lagi dia ini white case-nya itu sedikit. Dia ada white case tapi sedikit, enggak ganggu sama. Sekarang sangat mudah ditemui di mana-mana. Jadi kalian jangan khawatir kesulitan cari produk ini. Terus minusnya apa sih? Jadi menurut aku minusnya itu dia agak lama ya si nyerepnya itu. Jadi kayak takes time banget gitu. Kalian harus nungguin beberapa saat sampai si produk sunscreen ini tuh lumayan menyerap. Dan minusnya yang kedua adalah setelah aku cari-cari untuk di kulit kering itu gimana, ternyata banyak yang nggak cocok untuk di kulit kering. Meskipun di packaging si Skin Aqua biru ini dia tulisannya tuh kayak cocok untuk semua jenis kulit, tapi ternyata di mayoritas kulit kering itu mereka nggak cocok gitu. Jadi si sunscreen itu kayak agak cocok-cocokan ya. Tapi ada juga yang kulit kering tapi dia cocok banget gitu. So silakan cek lagi komposisinya. Barangkali ada komposisi yang mungkin kalian alergi, silakan dihindari. Tapi kalau nggak ada, silakan coba aja. Aku harap kalian cocok karena ini adalah salah satu sunscreen yang murce dan juga gampang dicari. So semoga aja cocok di banyak orang. Lanjut untuk sunscreen kedua yang akan aku review, dia ini masih dari Skin Aqua tapi beda ya variannya karena dia ini belum masuk secara official ke Indonesia. So buat kalian yang mau nyari harus di all shop ya karena belum ada di offline store manapun. Ini adalah tada Skin Aqua CeraVe UV Essence. Menurut aku ini tuh jauh lebih bagus banget dari yang tadi. Dari teksturnya, terus kayak dari komposisinya, dan dari klaimnya sendiri juga. Ini tuh dia SPF-nya itu 50+, PA++++, jadi plus di CPA-nya itu ada 4. Kalau yang tadi kan cuma 3, kalau ini tuh ada 4. Jadi lebih bagus lagi ya, melindungi kita dari UVA dan juga UVB. Terus nih, yang aku suka adalah dia ini teksturnya itu nggak terlalu cair. Kalau tadi kan dia lumayan cair ya. Nah kalau ini tuh agak creamy tapi nggak terlalu creamy parah sih, kayak enak aja gitu, kayak moisturizer gitu. Oh ya, aku belum bahas harganya. Jadi dia ini harganya 164.000 dan aku belinya di Shopee.
banyak sih harganya itu kayak bervariasi, bahkan sampai ada yang di atas 200.000. Aku nggak ngerti sih kenapa itu mahal banget. Kalian silahkan cari-cari aja ya di marketplace, ini kayaknya banyak sih. Dan juga dia ini isinya lumayan banyak, ada 80 gram. Ini tuh 2 kali lipat dari skin aqua yang biru tadi. Terus nih, sesuai dengan di packagingnya, dia bisa dipakai di wajah dan juga di badan. Nih, aku masih ada sih si packagingnya ini. Tuh, ini tuh kayak tulisan Jepang gitu, nggak semua sih ada tulisan bahasa Inggrisnya, tapi ya yang di sini tuh tulisan Jepang, jadi aku nggak ngerti apa. Dan di sini tertera bahwa si sunscreen ini bisa dijadikan sebagai makeup base, jadi kayak 2-in-1 gitu ya teman-teman, sebagai sunscreen dan juga sebagai primer, supaya makeup kalian tuh bisa lebih nempel lagi dan lebih awet. Dan skin aqua CeraVe ini dia termasuk ke dalam chemical sunscreen, that's why dia nggak ada white cast-nya. Yang aku suka dari sunscreen ini adalah dia itu lumayan cepat nyerap. Kalau skin aqua yang tadi kan lama banget gitu nyerapnya, kayak nggak nyerap-nyerap gitu. Kalau ini dia lumayan cepat, tapi dia ini ada perfume-nya, jadi dia ada wanginya gitu. So buat kalian yang kurang cocok, mungkin alergi atau apa, ya bisa cobain skin aqua yang tadi aja. Tapi aku pribadi gak ada masalah sama wangian, bau-bauan kayak gitu, jadi aku cocok, alhamdulillah. Tapi kalian jangan khawatir, karena wanginya itu agak nyentrong itu di awal, tapi beberapa saat kemudian dia akan menghilang dengan sendirinya. Cuman ya itu kelemahannya, karena dia belum ada di kita, jadi harganya masih lumayan mahal dan agak susah dicari juga. Itu sih lumayan PR. Tapi sisanya semuanya itu bagus, aku suka banget, kayak gitu, aku cocok sama dia, cuman gak cocok di harga aja. Andaikan lebih murah mungkin aku masih pakai itu. Dan untuk sunscreen yang ketiga, ini datangnya dari negeri para opa, dari negeri gingseng sana, alias dari Korea Selatan. Welcome to COSRX Alu Soothing Sun Cream. Dia ini punya SPF-nya itu 50+, PA++++, dan dia itu termasuk ke dalam sunscreen hybrid. Ini tuh kayak gabungan dari chemical sunscreen dan juga dari physical sunscreen. Oh iya, aku tuh beli si COSRX ini di Shopee, harganya Rp127.000, dan dia ini isinya 50 ml, jadi lebih sedikit dibandingkan Aqua CeraVe yang barusan ya teman-teman. Terus yang aku suka dari si COSRX ini adalah teksturnya itu creamy banget, tapi nggak bikin gerah atau greasy gitu, jadi bener-bener nyerep, bener-bener ngelembabin muka kalian, nge-moisturize muka kalian. Aku tuh kalau pakai ini, aku nggak pakai moisturizer lagi, jadi udah aja kayak moisturizer plus sunscreen. Ini tuh kayak gitu, kayak 2-in-1. Kalau yang tadi kan si skin Aqua CeraVe itu dia 2-in-1 sebagai sunscreen dan juga base makeup. Nah, kalau ini 2-in-1 ya, sebagai sunscreen dan juga sebagai moisturizer. Ini tuh bagus banget, lumayan cepat menyerapnya meskipun dia lumayan kental. Jujur ini adalah di antara keempat sunscreen yang aku review itu adalah yang paling kental loh, ini si COSRX ini. Dan yang aku suka dari COSRX ini, dia itu kan melembabkan, tapi dia itu lumayan cepat nyerap. Nggak berat, nggak bikin kayak berminyak lengket gitu. Bahkan di cuaca yang panas sekalipun dia ini nggak lengket, nggak bikin kulit itu kayak ngap, gerah gitu, ngerti nggak sih? Dia tuh nggak kayak gitu ya. Terus somehow yang aku nggak ngerti adalah dia bisa bikin kulit kita tuh lebih glowing gitu kalau pakai ini. Tuh aku nggak paham sih kenapa bisa gitu. Dan dia ini nggak ada white cast-nya teman-teman, keren kan? Dan kekurangannya, selain dia itu susah didapet, terus kayak agak mahal harganya karena dia tebel banget, ini tuh agak-agak tricky kalau kalian pakai sebagai base makeup. Misalkan kamu sunscreennya pakai ini, terus kamu mau makeup gitu, itu tuh agak-agak susah ya. Kalau kalian makeupnya sederhana, nggak berat sih, itu masih okay. Tapi kalau makeupnya tebel, itu kayak bakal wow, kalau berhasil ya berhasil, kalau gagal ya gagal banget gitu. Jadi silakan dipikirkan kalau mau makeup tebel, jangan pakai ini, pakai sunscreen yang lain aja. Kalau menurut aku pribadi ya, karena aku pernah pengalaman kayak gitu. Oh ya, si COSRX ini juga dia ada harumnya, tapi dia nggak senyentrong si CeraVe ini ya. Jadi kayak lebih mild daripada yang ini. Terus ini tuh ada kandungan perfume dan juga etanolnya. Yang aku baca-baca sih, buat kalian yang alergi sama dua hal itu, dua komponen itu, harus hati-hati ya, atau bahkan dihindari aja. Karena katanya
dua bahan itu untuk orang yang alergi bisa muncul auto jerawatan gitu secara instan setelah pakai ini, jadi kayak hati-hati aja. Tapi alhamdulillah aku sampai habisnya dia di titik darah penghabisan, aku cocok-cocok banget, aku nggak kenapa-napa, nggak breakout, terus nggak jerawatan, nggak gimana-gimana, nggak beruntusan, alhamdulillah aku cocok sama dia. Cuman lagi-lagi yang gak cocok adalah harganya. Aku tuh ya kalau skincare harganya di atas 100 ribu itu kayak mahal gitu kalau menurut aku ya. Jadi ya setelah aku pakai ini sekali, aku ganti lagi gitu yang lain. Kayak yang tadi kan yang Sarafit aku udah pakai itu cocok, tapi karena harganya mahal aku cari lagi. Dan ini adalah sunscreen terakhir di video kali ini. Sunscreen keempat yang akan aku review. Dia adalah sunscreen yang paling murah di antara semua sunscreen yang aku review hari ini. Terus dia adalah yang paling gampang didapat, paling mudah dicari karena kayak di mana-mana ada, even di Alfamart, di Indomaret dia tuh ada. Terus lagi yang aku suka, dia itu ada buat dua jenis kulit ya, kayak cenderung ke kering dan juga untuk kulit yang cenderung ke oily. Jadi kemungkinan gak cocoknya itu tipis ya, sesuaikan aja sama jenis kulit kalian. Kalau keringnya pakai untuk yang kering, kalau yang berminyak ya pakai untuk berminyak. Dan apakah itu? Tada! Ini adalah Nivea Sun Protect Instant Aura Serum. Dia ini SPF-nya 50+, PA++++. Ini aku suka karena dia itu bener-bener murah, kayak 42.000, ada di mana-mana. Bahkan kadang kalau promo bisa sekitar 30.000-an aja. Pokoknya kalian pintar-pintar aja carinya. Dan kemarin ini pas aku beli, ini tuh lagi kayak ada special bundle gitu di Tokopedia. Jadi aku tuh beli ini plus micellar water, itu kayak harganya tuh dapat diskon berapa belas ribu gitu. Itu kan lumayan kayak best deal banget ya. Kebetulan micellar water aku itu habis dan aku selalu pakai micellar dari Nivea juga. Jadi alhamdulillah ya cocok kan. Dan si Nivea Instant Aura ini dia termasuk ke dalam chemical sunscreen. Juga, kenapa aku pilih yang pink meskipun kulit aku ini condong ke oily? Karena aku itu suka dan cinta skincare yang berbau melembabkan kulit kayak gitu ya. Jadi meskipun aku oily, aku pilih pasti yang melembabkan. Alhamdulillah cocok, nggak kenapa-napa. Tapi buat kalian kayak oily banget, silakan pakai yang warna hijau ya. Terus buat kalian yang kulitnya itu kering, pakainya tuh yang ini, nggak usah sosokan pakai yang hijau. Karena bisa jadi kalian yang kering pakai yang hijau kayak muncul breakout atau kayak jerawat atau apa gitu ya. Karena aku waktu itu baca-baca tuh review-reviewnya kebanyakan tuh kayak, ya aku nggak cocok, ternyata mereka tuh salah. Mereka itu salah pakai jenis ininya loh, si sunscreennya nggak sesuai sama kondisi kulitnya. So perhatiin banget ya itu, kalian jangan sampai ketukar. Ingat ada yang warna pink dan juga ada yang warna hijau. Lanjut, kita langsung masuk ke reviewnya. Ini tuh salah satu sunscreen yang aku bingung kayak nggak ada minusnya. Aku belum nemu minusnya gitu ya, lebih tepatnya. Jadi plusnya itu dia itu mudah dicari, udah aku sebutkan berkali-kali. Terus yang kedua adalah dia tuh murah, Mursida. Dan aku suka itu packagingnya, dia tuh ramping gini panjang, jadi kayak srup, kayak bisa masuk ke pouch kamu, ke tas kamu, itu tuh gampang dibawa-bawa. Dia tuh travel friendly banget, nggak kayak yang tadi kan kayak gemuk-gemuk gitu. Ini tuh aku suka deh, kayak apa ya, ini simple gitu loh, dia tuh kayak ringkes gitu, bisa dibawa kemana-mana. Apalagi kan kita tuh sebenarnya mesti untuk kayak reapply kan. Nah, kalau packagingnya kayak gini aku gak akan malas reapply, karena kayak, ya ini kan kecil, aku pasti bawa dia kemana-mana. Sorry ada suara motor. Karena dia kecil, aku pasti bawa dia kemana-mana. Aku mau pakai tas apapun, aku pasti bakal bawa dia. Fix, love banget. Dan yang aku bingungin adalah dari si Nivea ini tuh teksturnya itu gimana ya? Aku bingung deh jelasinnya. Dia itu bisa dibilang creamy, tapi nggak creamy ya. Dia tuh cepet banget ngesetnya. Kayak lebih tepatnya dia mirip banget sama primer. Kayak aku ngerasanya dia itu satin finish. Pas dipakai kayak langsung saat itu juga kering, jadi kayak nggak usah nunggu lama, langsung kering. Pas kalian udah pakai ini, terus kalian sentuh kulit wajah kalian, itu tuh kayak halus, aku nggak ngerti, halus, kenyal, secara instan gitu. Padahal di sini kan kayak instan aura, kayak auranya instan. Karena tekstur dia yang membingungkan, tapi bagus, bingung tapi bagus, itu tuh keren banget buat dijadiin base makeup. Karena dia itu bikin makeup makin nempel, bikin makin halus kulit. Misalkan kalian itu kayak ada bolong-bolong, pori-pori gede gitu, dia tuh kayak ngisi,
kayak ngeblurin pori-pori kalian dan melembutkan gitu loh teksturnya, terus bikin kayak instantly kenyal gitu. Kayak paham gak sih kok bisa ya ada sunscreen tapi bikin kulit kayak gitu? Itu aku bingung sih, makanya aku selalu pakai dia setiap hari sekarang. So itu dia review dari si Nivea ini yang aku belum nemuin apa minusnya ya. Buat kalian yang udah coba ini, cocok nggak? Terus kalian ada minusnya nggak? Silakan share di bawah ya, karena aku jujur alhamdulillah belum nemuin minusnya. That's why aku cocok banget sama dia. Good job banget untuk Nivea udah menciptakan sunscreen sekece ini untuk diriku. So itu dia reviewnya untuk videoku hari ini. Dari keempat sunscreen ini, aku tuh sebenarnya suka yang ini karena dia melembabkan dan dia tuh menenangkan. Wanginya pun aku suka. Tapi dari semuanya itu yang paling murah adalah dia. Terus dia pun paling cepat ngeset dan cepat nyerap gitu. Dan kalian juga silakan cobain ini karena ini recommended banget sih. Aku benar-benar merekomendasikan si sunscreen ini. Alhamdulillah cocok di aku. Aku harap ini pun cocok di kalian. Tapi buat kalian yang punya budget lebih, itu kalian bisa coba ya untuk si Skin Aqua Serafit ataupun Cos RX yang ini. Karena ini pun bagus, cuman masalahnya di aku dia nggak masuk ke budget. Jadi kalau untuk repurchase itu kayak berat gitu ya di aku. So aku cari yang lebih murah. Alhamdulillah aku nemu ini. Aku baru nggak dari tadi kaki aku kayak gini. Sorry ya. Kian review 4 sunscreen yang pernah aku coba. Semoga membantu untuk kalian yang lagi cari-cari sunscreen, mau beli sunscreen tapi bingung. Silakan sesuaikan dengan kebutuhan dan juga budget kalian. Kalau aku sendiri, aku lebih suka yang ini karena dia paling murah. Dan bagus juga dan alhamdulillah cocok. Kalau murah tapi nggak cocok ya aku nggak akan pakai juga. Cuman karena udah murah terus dia cocok ya akan aku pertahankan. Sekian video ini, silakan kasih aku masukan di bawah dan juga kasih ide next aku bikin video apa lagi. Dan siapa tahu ada rekomendasi sunscreen menurut kalian yang bagus, silakan komen. Terima kasih banyak udah nonton sampai selesai, semoga membantu, bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga share. Subscribe juga jangan lupa. So, thank you for watching. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.